Yo, halo semua, masih di game Pouch Cat Incoming. Tapi kali ini judulnya Pet Compact ya, dari Nanco Private Server. Dan ya, ada game toolsnya pastinya. Dimana ini game udah di update sepertinya ya. Nah ya, di game toolsnya banyak item dan Pokemon S Plus Box gitu kan. Untuk ngeklaimnya juga jumlah itemnya bisa banyak cuy. Yaudah, kita buktikan aja langsung yuk. Cara daftarnya gampang aja, yang atas nama akun kalian terserah. Terserah ya, mau tulis apa. Password juga terserah, boleh ya kan, satu-satu misalnya ya. Terserah kalian lah. Oke, ini baru ada server satu aja. Kita gas. Dan yang paling penting ini tuh nggak pakai VPN ya. Yo, lihat, ini cuman recorder yang gue pakai aja ya. Udah berjalan dengan lancar. Kalian mau main jam berapapun it's okay. Oke. Okay. Gua pilih ini aja. Siap. Nah. Udah masuk ya. Nah, ini kita ambil-ambil dulu. Siap. Udah. Di mailbox kita lihat. Oke, ini dia hadiahnya. Cuman gini doang. Iyalah. Nah, ini masih level 1 VIP 0. Pokédex juga belum kebuka ya, jelas. Masih level cetek. Dan langsung aja yuk kita ke GM Tools-nya. Itemnya kita bisa pilih item atau resource. Kalau resource di sini ada experience main karakter, diamonds, reload ya. Diamonds-nya bisa berulang-ulang sepertinya, kita climb. Yellow energy experience VIP, 10 point, magical, bla 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 bla. Nanti kalian bisa cek sendiri, ada banyak. Kemudian untuk yang item. Nah, item ini ada box-box S Plus dari Pokemon ya. S Plus Treasure Selection Shard. Nah, ini ada banyak banget cuy. Sepertinya udah di-update. Untuk quantity-nya ya, coba gua klik quantity-nya maksimal berapa. Nah, nih bisa banyak kayaknya ya. Kita coba aja langsung. Kita coba langsung item ya, Pokemon S Plus dari paling atas. Oke, okay, dari paling atas ya. UID gua kita lihat 21814. 21814. 21814. Oke. Okay. Quantity-nya ya, sepertinya bisa banyak sih. 9999. Bisakah? Oh, cuman 3 anjir. Cuman 3, cuk. Cuman 3. Bisakah enggak bisa. Cuman 3 ya, 999. Kemarin tuh 99, cuy. 99 ya. Kalau versi sebelumnya, sekarang ditambah 99 jadi 3 ya, 999. Oke, kita send aja. Successful ya, sretek. Nah, kita coba cek di mailbox. Set. Nah, ini dia Pet Compact KNG ya. Dan ke game. No, dapat 99 dan kita pilih. Waduh, ada banyak dong. 4, coy. Gila, kalau kemarin boxnya itu cuma 2-2-2-2 isinya. Isi Pokemon dari satu box ya. Sekarang 4, anjir. Mantap GG Gaming ya. Bentar gua climb ini dulu. Apa namanya experience-nya ya? Di sini item kah? Oh, enggak, di resource ya. Resource ini. Main karakter experience. Kalau ini bisa banyak nggak? 21814 tadi ya. Kalau ini quantity-nya bisa banyak nggak? 9999. Ah, ini bisa banyak coy. 9-nya 5 kali. Kalau kemarin 4 ya. 9-nya 4. Kalau sekarang 9-nya bisa 5. Oke, kita kirim langsung successful ya. Mantap lah, ini di update makin banyak quantity yang bisa kita ambil ya kan. Kita lihat. Nah, ini experience-nya bisa jadi berapa nih? Oke, langsung 68 ya levelnya. Coba kita lihat Pokédex. Oh, kalau ini masih 4. Siap. Masih 4. Oke, ada Greninja dong. Ini udah ada. Siap. Oke, coba kita bisa send lagi ya. Nah, tuh bisa send lagi ke experience-nya cuy. Coba kita diamonds-nya. Kita coba experience VIP ya. Ini VIP ya. Send, kita send lagi ya. Oke, successful, send lagi, successful. Coba diamonds. Mana diamonds? Diamond. Nah, ini. Oke. Successful, successful. 3 kali dah tuh. Siap. Coba ya. Kita coba. Kok nggak ada masuk? Kok nggak ada masuk? Nah, ini. Telat. Oke, climb all aja. Nah. Oke, langsung level mantap-mantap. VIP 16 ya. Kalau mau VIP 18, climb aja lagi cuy. Climb aja lagi ya. Siap. Ini untuk gacanya belum ada yang keren, event-eventnya biasa aja dan ya, yang luar biasa ya di sini ya. Klik ke item terus yuk kita coba climb semua Pokemon-nya ya. Berarti sekarang yang nomor 2 send, oke, okay. Nomor 3 send, oke, okay. Nomor 4 send, oke, okay. Nomor
5 sen, oke, okay. Nomor 7 sen, oke, okay. Sorry tadi gua skip aja biar nggak kelamaan karena ya item S plus box ini banyak banget ya. Oke, udah habis itu yang terakhir, dan ya kita gas aja ke mailbox ya. Nah bentar, masih loading, sabar. Set, nah udah masuk kan, gila banyak banget tuh. Wow, banyak banget. Siap. Langsung aja gas collect all coy. Kan 9999. Berapa box nih? Nah. Waduh, men banyak kan? Oke. Okay. Aduh, udah kepencet aja gua anjir. Sudah, kita langsung lihat tas. Nah, ini dia nih. Noh, box-nya gila banyak banget kan. Isinya tuh bisa kita lihat. Nah, ini. Ya, tuh. Ini yang tadi yang pertama ya. Terus yang ini 2. Oh, 2. Kalau ini 2 juga. Oh, yang paling atas itu 4 sendiri ya. Oke, ini isinya. Tuh, masing-masing box beda-beda ya isinya tuh. Wow. Wow, mantap. Tuh, Darkrai. Siap. Noh, ini lagi nyer. Oke, si Kyogre. Nah, Rayquaza. Oh, Hoppa, nice. Ini Darkrai lagi. Ini, oh ini naga yang kayak es tuh, siapa namanya? Kayak, nah, oh ini Zarkom. Ya kah, Zarkom kan namanya yang hitam ya. Kalau yang putih apa namanya? Lupa gua. Ya, ini bahasanya Vietnam cuy ya. Kalau Nanko tuh Vietnam. Nah, ini tuh, wah banyak banget lah. Kalian tinggal pilih mau anu tuh, siapa namanya? Yang Jirachi ya. Oh, ini tulisannya Jirachi ya. Siap. Kawaii Jirachi, keren. Hoppa. Oh, ini Moleta Aria. Oke. Okay. Nice. Regigans. Ini Shaymin. Nah, oh, ini Kyurem. Oke, okay, Kyurem coy. Nah, ini Zarkom ya. Ini Meltan. Nah, tuh coy, bisa kalian ambil terserah mau yang mana ya. Kalau misalnya kurang shardnya, kalian bisa claim lagi di GM Tools Unlimited ya. Sepertinya sih. Gua udah coba yang experience tuh kan, diamonds juga. Gua udah coba dan ya lihat nih, diamonds gua udah 30.000. Bisa diklaim berulang-ulang coy. Nah, ini Meleta lagi, Kelebi. Oke, okay, nice. Itu ya semua isi dari box ini S plus Pokemon-nya. Nah, gimana menurut kalian, mau coba ya Squee? Seperti biasa gua taruh link download di pin komentar. Kalian suka dengan videonya silahkan di like, kalau suka dengan channelnya silahkan di subscribe. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching, see you next game and bye bye.